Ul, kita dengarkan bersama, ungkapan yang tulus dari keluarga calon pengantin pria yang pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Ustadz Khalid. Kepada yang terhormat pendiripun Bapak Ustadz Khalid, monggo papan sawedal sawetawis kawula aturaken sak petahipun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وقال أيضا فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النِّكَاحُ سُنَّتِي فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَقَالَ حَدِيثٌ أُخْرَى تَزَوَّجُ الْوَلُودَ الْوَدُودَ فَإِنِّي مُكَاسِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ وَبَلَّغَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْحَبِيبُ الْكَرِيمُ ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين ثم والحمد لله رب العالمين عزت المقرم والمحترمون para asatidz wal asatidzah para hujjaj para guru para kiai para tokoh masyarakat para sesepuh dan minisepuh para ketua RT para keluarga wabil khusus keluarga calon besan keluarga besar Bapak Paimin beserta Ibu Kumiati juga yang saya hormati seluruh rombongan besar keluarga besar Bapak Sutikno beserta Ibu Admini Setya Anggraini yang amat sangat berbahagia yaitu Dinda Neni Leswati Denda Sambastian segenap para keluarga yang hadir pada pagi yang cerah ini tidak bisa saya sebut namanya namun tidak mengurangi rasa hormat dan mahabbah kami kepada hadirin semua. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang cerah ini. Kita masih saja diberikan nikmat sehat afiat panjang umur nikmat Islam dan iman. Begitu banyak Allah jujurkan nikmat kepada kita patut kita syukuri dengan nikmat tersebut. Kita dapat berkumpul, bertatap muka, bermuajah di kediaman Bapak Paimin dalam rangka turut serta menghadiri tali pernikahan Dinda Neni Leswati dengan Dinda Sambastian. Mudah-mudahan kumpul kita mendoakan kepada kedua mempelai insya Allah, Allah berikan panjang umur, sehat walafiat, Allah murahkan rezekinya, Allah kekalkan jodohnya, Allah jadikan keluarga yang bahagia di dunia wal akhirah. Sakinah mawaddah warahmah di bawah naungan ridha Allah Subhanahu wa taala. Tentunya bila mana kelak Allah berikan anak-anak, Allah jadikan anak-anak yang soleh dan solehah. Anak yang selalu berbakti kepada kedua orang tua, berguna bagi nusa, manfaat untuk agama dan lingkungannya. Selawat ma'as salam disanjungkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita selalu berharap di yaumil akhir Allah akan buat kita semua mendapatkan syafaatnya.
Hadirin para bapak yang saya hormati, saya tidak panjang kalam karena keadaan yang mengapit kita semua. Saya menyampaikan dari keluarga Bapak Sutikno, yaitu tentunya ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Di antaranya kami bawakan dan kami serahkan, yaitu Dinda Sambastian, kepada keluarga di sini, yaitu Bapak Paimin. Beliau adalah masih jejaka, muda belia, ganteng. Tentunya Dinda Neni Leswati begitu terharu melihat pandangan mata beliau pada pagi hari sudah akan duduk di mahligai pernikahan. Tentunya adalah merupakan sebutir janji yang beliau janjikan kepada keluarga di sini, akan menepati janji-janji beliau. Tentunya kalau boleh saya berpantun, hujan rintik-rintik di hari Minggu, inilah detik-detik yang ditunggu. Beliau datang untuk memenuhi janji, janji yang pasti, janji yang untuk selama-lamanya. Tentunya janji ini merupakan bukan sebuah fitnah, akan tetapi janji ini adalah sebuah kebenaran yang mendapatkan dukungan dari Allah Subhanahu wa taala lewat Rasulnya, mendapatkan mahabbah kasih sayangnya. Insya Allah kasih sayang itu akan menyebar di keluarga sini menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Dan kami mohon maaf, tentunya keluarga kami di sini banyak di belakang masih terkapar ya, masih terkapar, diperintahkan oleh protokol untuk berpencar. Mudah-mudahan nanti satu persatu kami akan masuk sesuai dengan aturan mainnya. Dan mohon maaf pula, barangkali keluarga besar kami tidak bisa hadir banyak-banyak karena menuruti dari protokoler yang ada di keluarga dan semua yang keinginan untuk menjadi satu padu. Kemudian kami menyerahkan selain daripada yaitu saudara mempelai pria, juga diserahkan sebuah emas kawin sebanyak 11 gram berupa emas, ditambah dengan uang belanja tambahan, bukan uang belanja tapi uang belanja tambahan, yaitu sebanyak 20 juta rupiah, ditambah dengan isi perlengkapan kamar, juga ditambah parcel sebuah oleh-oleh kurang lebih sebanyak 20 parcel. Tanda cinta kasih daripada mempelai pria diberikan kepada yaitu Dinda Neni Leswati. Mudah-mudahan yang diberikan kepada Neni Leswati banyak dan manfaatnya, sekaligus bisa digunakan untuk dengan sebaik-baiknya. Titip salam dari keluarga kami yaitu Dinda Sambastian. Beliau pada hari ini melepaskan jenjang remaja memasuki jenjang dewasa. Tentunya masa-masa beliau muda masih perlu bimbingan, masih perlu ajakan, masih perlu nasihat. Tentunya bila mana kelak menghadapi jenjang pernikahan, dalam rumah tangganya ada yang kurang baik, ada yang kurang pas buat kedua orang tua, tolong diberikan nasihat, diberikan wajangan. Mudah-mudahan dalam mengarungi bahra rumah tangga beliau, yaitu baik dalam keluarga dan tetangga, mudah-mudahan beliau bisa menghadapi dengan sebaik-baiknya. Titip salam saya, barangkali ada kekurangan dari keluarga kami, saya mohon maaf yang seluas-luasnya. Manakala nanti akhlakul karimah dari keluarga kami yang kurang baik, saya mewakili daripada keluarga Bapak Sutikno, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Itu saja barangkali, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada guna dan manfaatnya. Akhiri billahi taufiq wal hidayah wal aqu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bilang singkat penyampaiannya namun lengkap kalimat yang terkandung di dalamnya. Untuk selanjutnya menanggapi, menerima ungkapan yang sama-sama kita dengarkan bersama, mohon berkenan yang terhormat Bapak Ustaz Hasbullah untuk menanggapinya. Kepada beliau monggo kami persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahalla an-nikah wa harrama as-sifah wa nadaba ilaihi
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده فقد قال الله تعالى في مقدمة تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون الآية وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي فمن راغب عن سنتي فليس مني صدق الله وصدق رسول النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين أبائي الكرام وأساتذة الأفاضل والعلماء المحترمين خصوص بالخصوص yaitu calon besan laki-laki yang datangnya dari ujung Menteng ya, yaitu keluarga besar dari Bapak Sutikno dan Ibu Admini dan juga calon pengantin prianya yaitu Saudara Sebastian dan juga tak lupa yang sama-sama kita muliakan, kita hormati tuan rumah yaitu Bapak Pak Imin dan juga Ibu Miyati dan juga beserta rombongan semuanya, mohon maaf, ribu maaf saya disebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa ta'zim serta hormat saya. Alhamdulillah pada pagi hari yang cerah ini tak lupa mari sama-sama kita panjatkan puja-puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita taufik hidayah serta inayahnya dan berbagai macam kenikmatan terutama nikmat iman, Islam, ihsan serta nikmat sehat wal afiat sehingga sama-sama kita dapat hadir pada pagi hari ini dalam rangka yaitu akdun nikah yaitu antara calon Neni Liswati dan juga Sambastian mudah-mudahan nanti diberikan kelancaran dan keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa salawat dan salam mari sama-sama kita haturkan ke ibu junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Berkat perantara beliau kita bisa menganut agama yang mulia itu dinul Islam, agama Islam dan mudah-mudahan kita di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatul ujma oleh baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung saja kesian daripada kepanasan dan juga memang udah ada aturan ibaratnya kita enggak lama-lama ya. Enggak lama-lama tapi tidak mengurangi rasa hikmat dalam akad nikah nanti. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar amin ya Allah. Gayung bersambut tadi apa yang telah disampaikan dari perwakilan yaitu calon pria yaitu Al-Mukarram Ustaz Khalid. Yang pertama adalah tentunya kami mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bi hudurikum. Kami mengucapkan selamat datang di tempat kami ini meskipun dalam suasana COVID-19 tapi tidak menyurutkan yaitu semangat kita untuk menunaikan daripada akad nikah daripada putra-putri kita yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini. Yang kedua yaitu beliau menyampaikan membawa seorang raja yang bernama Sambastian untuk dinikahkan kepada kami punya adik yaitu Neni Liswati. Tentunya kami di sini insyaallah ya sebagaimana yang sudah disepakati kami menerima dengan lapang dada khususnya apa yang tadi diserahkan baik pawaki atau malabi baik buah-buahan dan semuanya kami terima dengan lapang dada dan ucapan terima kasih yang besar-besarnya dan mudah-mudahan bermanfaat untuk keluarga di sini dan juga yang terpenting tadi adalah Sambastiannya. Kalau beliau nggak datang waduh kesian banget dah ya Mpo Neni kesepian lagi dah. Sampai dia punya pantun, padang panjang di lingkar bukit, bukit di lingkar si kayu jati. Kasih sayangku tidak sedikit dari jantung turun ke hati. Mungkin terakhir dari kami yaitu kami mohon maaf ya karena memang keadaan COVID-19 ini banyak protokol dan aturan. Sekali lagi atas nama Sahibul Bait mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya baik penyambutan maupun penerimaan maupun jamuannya nanti kami mohon maaf yang sebesar-besarnya jikalau banyak kekurangan dan kehilapan lain hal kami sebagai mewakili daripada keluarga
yaitu Bapak Paimin, mohon dibukakan pintu maaf yang seluasnya. Akhirul kalam, Allah wa fiqil aqwamit tariq wal aqwamikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan beriman, mohon perkenan Bapak Ustadz Khalid dan juga Bapak Ustadz Abdullah untuk saling bertemu sebagai awal pertemuan. Mudah-mudahan pertemuan beliau bisa menghantarkan dua keluarga menjadi keluarga yang sakinah. 1, 2, 3 Lihat kamera boleh, 1, 2 Silakan senyum, Bu. Ya, senyum. Oke, sudah. Ya. Salaman. Terima kasih, diterima. Ya, pelan-pelan, Bu, pelan-pelan. Senyum, Mas. Iya. Ya. Oke, monggo digandeng Bapak di sebelah kanan, Ibu di sebelah kiri, monggo jabat tangan juga boleh, nggih. Iya. Tahan. Iya, monggo tahan dulu. Ke Bapak. Ke Bapak. Ya. Ya, monggo Bapak di sebelah kanan. Ibu. Keluarga, monggo kursi yang ada diisi. Keterbatasan kursi mudah-mudahan bisa diisi. Ya, semoga kami sudah berada di tengah-tengah kita. Oleh karena itu, dengan tidak mengurangi rasa hormat kami, kami akan segera mempersiapkan segala sesuatunya. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, bahwa acara ijab kabul adalah acara yang sakral. Oleh karena itu saya mengajak kepada Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti suasana acara pada hari ini dengan tenang, dengan damai, dengan tertib, tidak ada arah suatu apa. Oleh karena itu salah satu usaha untuk menjaga ketenangan adalah yang pertama tentunya kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang mengajak putra-putrinya yang masih kecil-kecil, mohon untuk dijaga. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu yang membawa alat komunikasi khususnya yang dekat dengan meja ijab dan kabul, untuk sementara waktu mohon izin untuk dinonaktifkan atau paling tidak nada dering dirubah menjadi nada getar, karena HP itu bentuknya kecil tapi isinya bermacam-macam, bisa kirim gambar, bisa keluar suara. Jangan sampai nanti Mas Sebastian baru siap saya terima nikahnya dan rewenya, keduluan suara HP di sebelahnya yang mengganggu konsentrasi kita. Itulah bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Selanjutnya dan terakhir adalah barangkali bapak-ibu sekalian, setelah ijab dan kabul biasanya bapak-bapak, ibu-ibu merasa bergembira. Saking gembiranya biasanya diungkapkan dengan tepuk tangan yang meriah. Oleh karena itu ajakan kami nanti pada selesai membacakan ijab dan kabul tidak usah disambut dengan tepuk tangan, tetapi kita syukuri, kita nikmati dengan mengucapkan hamdalah, atau nanti lengkapnya akan dipimpin oleh Bapak Penghulu. Itulah Bapak Ibu sekalian sebagai informasi dari kami. Selanjutnya mohon izin kami akan membuka acara ini. Satu lagi mohon izin bahwa untuk teman-teman keluarga yang nanti pengen foto, mohon izin rekan-rekan tim fotografer dari Arti Widik tidak menerima titipan foto. Jadi kadang-kadang ini disuruh foto tapi tolong fotoin saya, tolong fotoin saya. Jadi silakan sekali lagi, kami bukan tidak adil, bukan pelit, tetapi demi tugas dan tanggung jawab kami, kami tidak bisa membantu untuk memotokan pakai HP. Dan juga teman-teman yang mau foto pakai HP jangan sampai mengganggu tim fotografer, sing wajib malah kesingkir, sing sunah, sing ikut-ikut malah mendapat prioritas. Itulah Bapak-Ibu sekalian, mohon izin kami akan mengawali acara ini. Sebelumnya bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah illadzi hadana li hadza wa ma kunna li nahtadiya la hadana Allah laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Yang kami dihormati para sepuh bin seruh, bin sepuh, para ustaz, para ustazah, para alim ulama, para tokoh masyarakat, para pangemban, pangbatik projo satria negari, kang boten saged kasebat setunggal boga setunggal, bapak-bapak, ibu-ibu pejabat pemerintah baik sipil maupun militer, baik yang masih aktif maupun yang sudah purnawirawan, tamu undangan dan keluarga yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa sampai dengan saat hari ini kita masih dikaruniai kenikmatan, keselamatan, khususnya kesehatan dan umur panjang di sela-sela COVID-19 atau Corona. Bapak dan Ibu sekalian, tentunya keselamatan kita bisa menghadiri merestui rencana pernikahan antara Neni Liswati, putri pertama dari dua bersaudara pasangan Bapak Paimin dan Ibu Kumiati, yang insya Allah akan segera dinikahkan dengan anak Mas Bagus Sambastian,
putra pertama dari tiga bersaudara pasangan Bapak Sutikno dan Ibu Admini Setyo Andraini. Bapak dan Ibu sekalian, salawat dan salam marilah sama-sama kita sanjungkan kepada manusia pilihan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya beserta sahabatnya. Insya Allah seluruh kita yang hadir ini merupakan umat beliau yang insya Allah nanti mendapatkan syafaat di yaumil kiamah nanti. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Bapak ibu sekalian, setiap acara yang melibatkan orang banyak akan berjalan lancar tertib apabila ditata dengan teratur, dengan tertib. Oleh karena itu acara ijab dan kabul ini akan kami tata. Yang pertama adalah tadi pra akad nikah sudah selesai, kemudian acara inti kita awali dengan pembukaan, yang kedua tentunya inti acara ijab dan kabul, yaitu nanti barangkali ijab kabul kemudian janji suami dan sebagainya sepenuhnya kami haturkan kepada yang terhormat Bapak Penghulu yaitu Bapak Dr. Andes Misban dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakung. Di akhir acara ini adalah nanti kita ungkapkan rasa tanggung jawab seorang laki-laki sebagai seorang suami adalah sungkeman antar kepada kedua pasang orang tua yaitu kepada Bapak Ibu dan juga kepada Bapak Ibu Mertua. Itulah Bapak Ibu sekalian sebagai gambaran secara umum acara pada pagi menjelang siang hari ini. Untuk selanjutnya seiring segala sesuatunya sudah siap, monggo acara pada pagi menjelang siang hari ini kita awali bersama-sama. Untuk saudara-saudara kami yang beragama Islam, kami ajak untuk dia membacakan Ummul Quran Suratul Fatihah. Sedangkan untuk saudara-saudara kami yang beragama non-Islam, kami persilahkan untuk membacakan kalimat-kalimat yang paling indah sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Ala hadiniyah wa fi kulli niyatin shalihah. Al-Fatiha. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nadabana ila al-zabi shababan li sha'bi al-arjab. Ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له الذي ببركته هدى الزواج حفظ الأخلاق وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي وشوا زوجين بمعاشرة الرفاق. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi dawil lisani sadiq wal qalbil salim indal khalqi wal khalaq. Faqad qallahu ta'ala fil kitabihi al-karim a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahirrahmanirrahim wa min ayatihi an خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. صدق الله wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati keluarga besar Bapak Paimin beserta Ibu, yang saya hormati keluarga besar Bapak Sutikno beserta Ibu dan rombongan, yang saya hormati para tamu undangan, para sesepuh, para pensepuh, para alim ulama, para kiai, para asyati, para hujan, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang saya muliakan, wabil khusus kedua calon mempelai dan wali nikah yang sangat berbahagia. Mari kita sama-sama sepantasnya dan selayaknya sebelumnya mengucapkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita pada pagi hari ini atau siang hari ini sama-sama dapat hadir di tempat yang berbahagia ini dalam rangka akan menyaksikan upacara akad nikah yaitu antara saudara Sambastian dan Neni Liswati yang insya Allah
sebentar lagi akan kita saksikan bersama. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini semuanya dapat rahmat, taufik, hidayah serta pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita sampaikan bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya ke jalan yang benar. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mengawali upacara akad nikah ini mari kita sama-sama membaca Ummul Quran yaitu suratul Fatihah. Mudah-mudahan barokahnya suratul Fatihah pernikahan antara Saudara Sambastian dan Nani Niswati diberikan kemudahan, diberikan kelancaran yang sama-sama kita harapkan. Dan yang tidak kalah pentingnya khususnya bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di sini, mari kita bersama-sama antarkan doa untuk kedua calon mempelai ini. Mudah-mudahan rekan Saudara Sambastian dan Nani Niswati ini pernikahan yang pertama dan untuk pernikahan yang terakhir. Sesudah nikah ini tidak ada nikah lagi kecuali salah satunya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sampai kakek-kakek, nenek-nenek sampai akhir hayat. Yang kedua, mudah-mudahan dengan Saudara Sambastian dan Neni Niswati diberikan panjang umurnya, diberikan panjang umurnya, dimurahkan rezekinya yang banyak, yang halal, yang berkah, yang cukup untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk bekal membina rumah tangga yang bahagia. Syakina mawaddah warahmah, penuh barokah, mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diberikan keturunan yang soleh maupun solehah, berbakti kepada kedua orang tuanya, berguna bagi bangsa agama kelak di kemudian hari. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, Saudara Sambastian dan Neni Niswati, karena pernikahan ini mengandung nilai ibadah, melaksanakan perintah Allah dan sunnah Rasul, maka saudara berdua harus pasang niat yang ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan rekan saudara berdua dapat barokah dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Bi barokatil Fatihah. Ibu hadirin yang berbahagia, Saudara Sambastian dan Nani Niswati, perlu diketahui rekan saudara bisa terlaksana apabila sudah memenuhi syarat pesta administrasi maupun menurut syariat agama Islam. Dalam administrasi biodata yang masuk pada kantor KUA Kecamatan Cakung telah kami periksa sama biodata yang masuk tidak ada halangan untuk dilakukan pernikahan. Mudah-mudahan pernikahan menurut syariat agama Islam. Rukunnya ada 5. Yang pertama adanya pengantin pria Saudara Sambastian. Yang kedua pengantin wanita Saudari Neni Niswati. Yang ketiga wanita Bapak Paimen. Dan yang keempat 2 orang saksi baik dari keluarga Sambastian maupun dari keluarga Neni Niswati. Yang terakhir yang kelima ijab dan kabul. Ijab artinya serah terima amanat Allah Subhanahu wa taala. Yang insya Allah sebentar Bapak Paimen akan menikahkan atau mengijabkan sekaligus menyerahkan putrinya Neni Niswati kepada Saudara Sambastian. Kabul atau jawaban pernyataan dari Saudara Sambastian yang kabulnya الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له فمن يضلل فلا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون
الله تعالى أحل النكاح وندب إليه وخرم سفاح وعلى العذاب العليم عليه. وقال تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخب فطرتي فليستنى بسنتي ومن سنة النكاح. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تيوج ولود الودود فإني مكثر بكم الأمم يوم القيامة ثم إن النكاح سنة الأنبياء وشعار الأولياء وجنة أستغفر الله العظيم أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا سمباسيان بن سوتيكنو أزوجك وأمك ناني لسواتي بنتي بايمن مكتوبة تكا ngadam ma'amru bi'insyatin bi'ma'rufin autas rehin bi'insyat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Sutik Sambastian. Saudara Sambastian. Sambastian bin Sutikno. Bin Sutikno. Saya nikahkan dan saya kawinkan. Dan saya kawinkan anak kandung saya yang bernama Yesmati kepada engkau dengan mas kawinnya berupa emas 11 gram tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya Neni Liswati binti Paimin dengan mas kawinnya yang tersebut tunai. Barakah wa barakah wa jemaah bayahumah bihari wa adiyah al-fadeha. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مجيده. آمين. ربنا لك الحمد ولك الشكر ولك الملك كما ينبغي لجلال وجهك الكريم عظيم سلطانك. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. آمين. اللهم بارك لهذا العرشين وارزقهما حياة طيبة. آمين. اللهم تجعل بين قلوبهما مودة ورحمة. آمين. ولا تجعل بينهما تنافر وخصومات صالحة برحمتك يا
ya arhamar rahimin. Allahumma alif bainahuma sabastian niliswati wa kama alaqta baina adam wa hawa wa kama alaqta baina yusuf wa zulaikha wa kama alaqta baina ali fatimah wa zahra. Allahumma alif bainahuma wa kama alaqta baina nabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khadijah al kubra wa isha darido bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'al lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati ma yasifun wa salamun alal mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin. Cukup ya. Lewat sini bang, sini dia. Nah, moga. Terus. Bismillahirrahmanirrahim. Sesudah akad nikah saya. Sang Bastian bin Sutikno. Saya berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami dan akan saya pergauli istri saya bernama Neni Liswati binti Paimin dengan baik, mu'asyarah bin ma'ruf menurut ajaran syariat agama Islam. Selanjutnya saya membaca sikhot taklik untuk istri saya seperti yang tercantum dalam buku nikah Jakarta 3 Juli 2021 suami Sambastian.
sini kemana namun sempat dia ingati pitados dumateng pungawa pungawa pangwaosi Gusti Kang Murbeng dumadi badi gebyur samudraning bebrayan agung Ibu Miwah Bopo Sampur Sumadyo hang hati-hati wonten telenging sasana Paryan Agung monggo kepada yang terhormat Mas Sambastian Bapak serta Ibu mohon bersiap-siap baris di tempat yang adem berbaris dulu untuk mempermudah nanti stan sokolo dumawai kudrat pampasing Gusti Kang Mubeng dumadi ingiring umeling gending ingkang minangka pangiling-iling pangiket-iket Manten tahan sebentar penyerahan pisang selirang dulu monggo monggo ibu maju lagi upacara ingkang kaping sepindah niki penyerahan pisang selirang minangka pratandha miwah panyu ayam pisang raja maksud kami ing pangajap mugi minjang pinanganten sarbi dados raja rajane kulawarga pusaka bangsa lan negari Kamera mohon izin dalam rangka memberikan penghormatan kepada pengantin. Mohon berkenan untuk berdiri sejenak sekali lagi kepada Bapak Ibu yang kebetulan mendapatkan tempat duduk. Mohon izin untuk berdiri dalam rangka menyemarakkan tangan kiri dulu. Ambil satu, dilipat, diusahakan kena dada. Satu, dua, tiga. Sampun kumomo, gunjeng monggo Mas Tian. Ya. Sampun kumomo, tejojo, pasangan suang-suang. Ya, sudah boleh dicuci. Pinaringan keturunan dasul jago, jagoing musa bangsa lan kulawarga. Sasampunipun adicara injeng telur bayi pesantren. Satemangkala jengaken niki adicara basuh suku. Sebagai tanda kesetiaan seorang istri kepada suami tercinta. Sasampunipun cangkem adicara basuh suku, prawira dumateng kadang kinasih Mas Sambastian memandu istri tercinta kini-kini garwaku. Ayo jejer lawan jeneng ingsun alon-alon. Ya, diri pelan-pelan. Galuh petiku karo bapa lan ibu. Alon-alon kanten kaku kangge ibu lan kanti garwa kinasih. Ana tejaning ngewuh tejaning Kang Mawa Prabu lah punika tejaning pengantin saribit. Wis jumantah sang suga manggala ya sang pangasane kira pengantin saribit sinten to ingkang pinangkani monggo bapak paimin alon-alon sejangkah demi sejangkah minangka suga manggalek lampah lapunika Rata Mas Bowo dasar satu kali calmo ingkang pinilih lampun leboy pradongo pramila boten nama muka dene kira kapiji minangka Subo manggaring lampah obahe tangan tumabaning suku tansah kinata runtut hangenut ning iramaning bangsa para-para ingkang ngirapaken pinanganten saripit pamonto cinandra bebasatir sila berkati sila tegesi watu berkati tegesi semut Subo manggolo kini rong mangar sani jengkaring pinanganten saribit sinusul penjenenganipun bopo paimin kanthi kebak setiti hang hati-hati mekaten tomi jiling pangandikan lamun toko medaling lati anakku cayu neni lan mantuku Mas Sambastian tak sesuwun marang Gusti Kang Murbeng dumati muga-muga nggon-nggon brayan aku tansah pinaringan karahayan karahayon katentreman mewah kamulyan alon-alon ibu miwah bapa anggenipun dherekaken jengkaring pengantin saribit tumuju wonten ing telengi sasana Paharjan Agung Alhamdulillah
Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, Ibu Umiati bertanya kepada suaminya, abot enti bapakmu? Alhamdulillah kita dengar bersama jawabnya, podo abote. Alhamdulillah irobil alamin. Tunggu tengkala jengakan nengi hati corot tanam utawa hati corot tandur. Bapak Pak Imin memegang pundak putra putri pengantin berdua dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ibarat